Hai guys, balik lagi bersama aku. Aku di sini mau mukbang BTS Meals ya. Akhirnya bisa dapat BTS Meals. Setelah kemarin nggak dapat ya. Soalnya McD ini juga ditutup. Tadi saya lewat di apa? Di McD-nya, cuma McD-nya buka. Nggak sengaja sih sebenarnya. Jadi aku cuma beli dua. Aku bakalan mumpung ini ya. Ini apa aja? Ini nugget. Satu wadahnya ini 9 piece ya. Juga dapat kentang goreng. Terus ini saus cajun, kayaknya itu dari Korea ya. Terus kayak saus sapi biasa, tapi manis. Kalau beli satu dapat satu ya, kayak gini, sama ini satu jadi dua, sama Coca-Cola seperti biasa. Oke, tanpa lama-lama kita berdoa dulu. Oke, kita makan. Ini ya guys ya. Ya, seperti nugget sih. Enak. Susah banget ya kita cuma nyobain racun guys. Jadi kayak gini ya sausnya. Ini sepertinya sih keju ya, cuman nggak tahu rasanya. Rasanya seperti apa ya, kita coba. Bismillahirrahmanirrahim. Rasanya malah kayak mayo ya, kayak mayo, cuman ada rasa apanya gitu, rasa aneh lah. Mungkin lidah-lidah orang Korea ya. Kalau sama lidahku ya nggak cocok sih. Apa enak? Enak guys. Maaf guys. Aneh ya guys ya, soalnya baunya tuh saus-sausnya itu aneh rasanya. Ini nggak seperti biasanya ya, kalau di McD rasanya ada rata-rata apa ya, ada kayak tomat, cuman topengnya sedikit, tomatnya sedikit basi ya, nggak tahu, maaf ya, bukannya menyinggung, tapi ini dari aku sendiri ya, jujur nih dari aku sendiri.
saus ini kalau pakai kentang enak banget ya guys ya. Cocok kalau pakai kentang. Udah kenyang banget ya guys ya. Padahal baru satu bungkus ya. Soalnya tadi sebelum aku mukbang ini, aku tadi makan dulu. Ya, tapi nggak apa-apalah. Aku nggak bakal maksain untuk ngabisin ini ya guys ya. Soalnya perutku udah nggak kuat lagi. Nanti ini nanti tuh apa bakal aku kasih ke temen aku, enggak aku buang guys, sayang kalau dibuang. Oke guys, cukup sampai di sini dulu ya videoku. Like jika suka, jika tidak suka di dislike saja. Terus dukung channel aku ya dengan cara subscribe channel aku. Terima kasih.